Halo guys, balik lagi bareng gua Oji. Nah, di video kali ini gua mau nge-share ke kalian cara mendapatkan hero baru guys ya. Hero barunya itu namanya Sesa. Tapi sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe dulu biar gua semakin semangat bikin video-video kayak gini. Oke, lanjut. Nah, cara mendapatkan hero Sesanya itu ada di eventnya guys ya. Eventnya itu bisa kalian akses di ini ya, di bola-bola energi ini. Kalian tinggal pencet aja. Nah, ini adalah guidebooknya atau panduannya. Yang pertama itu kalian collect di Chaos Rubies. Setelah itu kalian pakai Chaos Rubies-nya itu untuk nyerang. Nah, setelah kalian nyerang, kalian akan mendapatkan koin ini, apa namanya, Sesa koin kayaknya. Dan yang terakhir, kalian bisa beli ataupun upgrade Sesa kalian itu guys ya. Oke, langsung tap aja to continue. Nah, ini adalah penampakannya. Seperti yang di guidebook tadi, kalian itu perlu apa ini namanya? Chaos Ruby. Chaos Ruby itu sendiri ada 5 cara untuk mendapatkannya ya. Yang pertama, kalian bisa klaim di sini. Ini tersedia setiap 2 jam sekali. Terus cara yang kedua itu kalian bisa klaim di quest. Kalian tinggal selesaiin aja questnya. Ini ada beberapa quest yang udah selesai. Saya selesaikan tadi. Ini kita tinggal collect. Oke, thank you. Spend 500 outline coin. Sama spend 500 sesa coin. Oke, nanti aja. Terus ada di event ya. Nah, ini event ini cukup gampang. Kalian tinggal login, terus spend emerald, terus open chest in tower ya. Itu gampang juga bagi kalian yang masih kesusahan di tower, yang pengen tahu caranya skip di tower tanpa bertarung. Jadi kalian tinggal klaim-klaim chestnya aja. Bisa kalian scroll dulu video saya sebelumnya ya. Itu gampang saya jelasin itu gimana caranya biar skip tower itu tampak bertarung. Terus kalian bisa dapat dari kolek 100 titanit. Titanit itu di dungeon ya. Terus get hero soul stone, open chest in outland, 500 spend 5 spend energi juga, sama promote hero sesa. Bentar, kita klaim dulu guys ya. A few moments later. Oke guys, kita sudah klaim ini ya, Ruby coin, Chaos Ruby. Nah, udah 3 cara guys ya. Untuk cara keempat untuk mendapatkan Chaos Ruby itu kalian bisa mendapatkannya di Secret Mission. Secret Mission itu tersedia di Facebook. Ini contohnya saya mendapatkannya ya guys ya. Saya mendapatkan Large Skin Stone Chest, 20 Chaos Ruby sama 20 energi. Kita kolek aja ya langsung ya. Ada tulisan juga complete, congrats for complete special secret task in campaign, follow our Hero Wars mobile Facebook page to get more prize. Jadi kalian tinggal follow aja Facebooknya. Ini yang ini kita klaim aja juga. Sama yang terakhir ya, sama yang terakhir, cara kelima untuk mendapatkan Chaos Ruby itu kalian bisa beli ya guys ya. Tapi saya nggak menyarankan untuk beli ini karena cukup mahal. Tapi kalau bagi kalian yang sultan-sultan boleh, bisa kalian beli guys ya. Oke, kita langsung serang aja di sini. Oh iya, yang ini gambar ikan ini untuk merchant ya. Merchant kalau kalian pengen beli sesa coins pakai emerald. Ini emerald saya lumayan banyak, 14.000. Bagi kalian yang pengen tahu caranya mendapatkan emerald tanpa top up, bisa scroll aja video saya sebelumnya ya. Itu gampang banget, udah saya ceritain di situ. Oke. Oke, lanjut. Terus sama ini ya, Toad Shop. Kalau kalian pencet ini gambar sesa, kalian akan muncul Toad Shop. Nah, ini adalah shop nya dari sesa. Untuk mendapatkan hero sesa sendiri kalian membutuhkan 1000 sesa koin untuk mendapatkan 2 bintang hero sesa. Saran saya sih bagi kalian yang pengen minimal lah kalian dapat
CS itu yang minimal bintang 3, karena kalau bintang 2 itu biasanya kurang nendang untuk damage-nya ya. Terus untuk reward yang lain itu bisa kalian beli untuk ini ya, item-item. Saya saranin sih kalian beli item yang dengan background ungu atau orange. Nah kan ini ada kan backgroundnya hijau, backgroundnya biru, ungu sama orange. Nah kalian beli aja yang background ungu sama orange gitu, karena yang background hijau sama biru itu lebih gampang untuk didapatkan. Terus ini violet artifact box. Artifact box ini terserah kalian ya, tapi biasanya artifact box ini jarang dibeli. Saya juga nggak menyarankan kalian untuk beli. Ability skin stone ini juga kalian agak kurang menyarankan. Mending daripada kalian beli itu, kalian beli aja item yang dengan background ungu sama ini orange, atau enggak ini outer world ini, aduh susah banget ya, outer world chest gitu ya. Untuk hadiahnya itu outer world chest ini kalian bisa lihat sendiri, lumayan ada 100.000 gold coin, ada 1.500 Titan Poison dan lain-lain. Ini juga lumayan battle energi, berisi 200 energi biasanya. Sama grand prize nya itu sendiri ada skin dari Lilith, devil skin dengan ability nya magic penetration, lumayan guys ya. Nah kita coba langsung aja nyerang biar dapat Sexa coin, biar kita bisa dapat ini, biar bisa dapat Sexa. Nah, tapi kalau kalian tahu namanya atau panggilannya itu, menurut gua sih Sexa ya, atau ada nama yang lebih mudah gitu, kalian bilang aja di bawah. Ini gua pakai 5 hero andalan gua ya. Langsung aja, langsung cus. Nah, ini kita udah ada di dalam gamenya, kita langsung hidupin aja autonya. Biar mereka otomatis. Ini BTW apa ini di batas mereka ini? Mungkin ini salah satu skillnya Sexa ya. BTW Sexa ini setelah gua baca-baca skillnya itu dia ngambil darah dari teman setimnya untuk menambahkan damage. Kalau dipikir-pikir sih kurang tahu ya saya ini worth it apa enggak. Mungkin nanti bakalan saya update di video berikutnya apakah Sexa ini worth it atau enggak. Kalian tungguin aja videonya. Nah, ini kita udah selesai, udah dapat 1000 Sexa coin. Kita langsung tukerin aja biar dapat Sexa ya. Oke, kita sudah dapat guys ya. Sudah dapat hero Sexa. Dia masuknya apa ini? Dia masuk ke special chaotic. Kayaknya baru chaotic ini ya. Posisinya middle, jadi di tengah dia main hero statnya intelligence, soalnya mage dan support. Skinnya udah ada belum? Belum ada skinnya. Ini masih gelap ini untuk upgrade ya. Apa sinyalnya ya? Gak tau dah. Nah ini Sexa drain 3% from the max health of Alice with over 25% bla 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 bla. Nanti aja kita jelasin nanti aja. Apakah hero Sexa ini worth it atau enggak ya? Kalian tungguin aja. Oh iya, sekedar tips tambahan. Apa ini? Oh iya, kita udah spend 500 Sexa coin ya. Oh iya, tips tambahan ya, bagi kalian bisa fokus untuk nyerang-nyerang aja dulu, untuk beli-belinya itu bisa belakangan. Karena biasanya akan diadakan ini kan eventnya berakhir kapan ya ini? Ini kan eventnya akan berakhir 6 hari lagi ya. Jadi setelah 6 hari itu biasanya disediakan 1 hari lagi untuk kalian untuk bisa beli-beli di sini. Jadi kalian bisa inilah, bisa fokus untuk pertarungannya dulu, menyelesaikan questnya atau eventnya dulu, biar beli-belinya di belakangan gitu. Terus oh ya, ini kita udah beli ya. Sexanya kita ada bintang 2 tadi. Ini kita kalau beli lagi bintang 3, langsung bintang 3. Tapi Sexa coinnya kita perlu 5000. Nah, biar enak kalian tuh fokus aja dulu nyelesain pertarungan ini, nanti belakangan aja untuk belinya. Karena biasanya disediakan plus 1 hari setelah event ini berakhir agar kita bisa fokus untuk beli-beli. Tapi kalian bisa juga
beli-beli agar bisa menyelesaikan quest harian itu, yaitu tadi ya, seperti tadi itu spend sisa koin. Kan bisa, kalian bisa beli satu aja, atau bisa kalian beli item kah, atau ini kan tadi cuma 500, kalian bisa beli other world di chest ini, bisa kalian tumpuk gitu kan, lumayan rewardnya, bisa dapat skin juga gitu kan. Oke, segitu aja dulu video yang bisa saya berikan. Nanti akan ada video tambahan atau video baru untuk mengetahui sisa ini bagus atau worth it enggak sih untuk kita beli gitu kan. Jadi kalian bisa beli sisa itu belakangan gitu. Oke, segitu aja dulu. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Gua Oji pamit. Ciao.